Iya, kita bakal ngeliatnya dulu. Sama saya Freaky Game dan ya, pada video kali ini kita bakal menuju ke neraka. Dan kita bakal menuju ke neraka ini. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dulu di bawah. Subscribe. Oke, jika kalian sudah subscribe, terima kasih. Dan kita langsung aja menuju. Wah, yang minit. Kenapa ada kambing di sini? Monyet. Kau sudah siap untuk membutuhkan lulusan kambing? Oke. Kita bakal tidur dulu di hotel, bukan hotel sih, ya, rumahnya monyet. Monyet adalah anjing, dan anjing itu yang bernama monyet. Dan kita bakal langsung aja menuju ke TKP. Kita langsung aja menuju ke neraka. Dan ya, asal kalian tahu, saya udah kesana pada tadi, ya tadi sih, soalnya tiap hari saya Minecraft. Dan kita udah bikin rumahnya juga agar lebih tidak diserang oleh gas, kan nanti tiba-tiba diserang oleh gas saya nggak punya obsidian lagi, jadi saya tinggal di Nether. Dan kita langsung aja menunggu ini. Sumpah pusingnya coy. Nah, kita udah bikin rumah. Nah, kalian tahu di sana ada gas. Oh man, anak panahnya nggak ada coy. Ya gimana cara ngelewatinya? Aduh. Pertama kita bakal bikin dulu crafting table. Ya, jangan itu koplak. Hey, bikin aku kaget saja. Yang penting kita udah bawa ini bambu buat apa dah? Kita bakal membuat roti sebanyak-banyaknya. Siap. Semuanya saja. Dan kita bakal bikin chest 2. Agar lebih enggak. Oh man. Kenapa setiap aku merekam sudah sedikit aja itu ya? Mungkin gak apa-apa setelah. Siap. Dan kita bakal langsung aja menuju ke TKP-nya. Ya aku sedikit takut sih. Ini kenapa Venus sama daun-daun jungle kayak gini di bawah? Emang aneh saya ya. Aku masih sedikit ragu karena aku belum yakin ya. Emang kalau ragu itu belum yakin. Ya kalau pedang nggak ada sih. Kita langsung lari. Tidak boleh terdapat kena. Oh, di sana ada zombie pigmen. Di mana? Di mana yang bernama gas? Aku ingin mengajar. Oh no man, ada di sana coy. Sangat menyeramkan ini. Ya, terutama ada zombie pigmen. Yang penting kita nggak mau kelnya ya sih. Ya ini nih yang kita butuh. Ada dua guys. I'm so scared. Aku salah menaruh button di sini. Aku masih takut. Aku harus gimana ini? Harusnya kita bikin rumahnya agak gede. Yang penting kita harus gimana ya? Karena kita tidak boleh game peaceful. Kita akan menantang dengan ya agar lebih ada ya gitu ya. Dan kita bakal ngambil itu aja tuh. Karena kita belum layak melawan gas. Kita mengambil aja ini nih, quartz. Biar aku sangat takut.
ada suaranya kan. Oke. Karena ini bukan survival mode, jadi tetap saja takut ya. Jadi ya, kita jangan game passive karena biar lebih terasa untuk ketakutannya. Jadi kita lebih waspada ya. Adalah kita harus mengambil cobblestone apa sih namanya? Oh, glowstone. Kita harus ngambil glowstone yang ada di sana. Oh my god. I'm so scared, you know. Ada nih, ada yang deket. Iya, ada guys, cuy. Kok guysnya diam-diam aja? Diam-diam aja lu. Gimana ya cara ngambilnya? Biar gak ketahuan gitu. Jadi kita ditembak gimana? Oh, man. Dia sudah melihat kita. Jangan sampai dia membuka matanya dan menembak kita dan menghancurkan ini. Siap. Ya, aku cukup takut sebenarnya ya. Kita di sebelah mana sih batu? Woi, batu. Ya aku rasa aku hanya menyimpan ini saja. Iya. Kalian tidak melihat dia langsung melotot, coy. Kaget. Oh man, dia langsung melotot. I don't know. Mungkin kita bikin dulu trapdoor agar kita bisa melihat dari jendela ini. Siap. Kita bikin dua trapdoor. Pas untuk dua ini ya. Ya pasti pas. Tapi I'm so scared, you know. Dan yang di sebelah sini harus dikasih batu. Ya. Apa lu? Sekarang kita bisa melihat keadaan di luar. Jangan masuk. Nah, ya cara melawannya. Kita tidak punya amal panah. Kita tidak boleh melawannya karena kita armor aja enggak ada. Kita baru pakai kepala aja, enggak pakai kepala aleta. Heh. Lu, Ben. Kita coba membuat matanya melotot. Enggak bisa ya. Hehehehe. Tentunya kita enggak boleh di sini aja dulu. Maksudnya enggak boleh di satu tempat. Kita bakal explore ke mana-mana gitu ya, agar lebih mengetahui tempat kita ini apa aja. Siap. Suara itu menghantuiku. Ya kita menuju ke sini. Hati-hati banyak api. Oh, sepertinya aku melihat sesuatu. Ternyata ada apa sih namanya? Ternyata ada fortress, ya fortress. Mungkin kalian agak kelihat gitu ya. Coba kita tambah render kita video sharing. Kita tambahkan menjadi 12 jam. Apakah akan terlihat? Mungkin ini akan sedikit menambahkan lag. Nah, kelihatan ya yang gelap-gelap gitu. Weh. Mungkin di next episode, I don't know. Oke, mungkin ya di next episode kita bakal menuju. Kita coba menuju ke visible dulu dari ke easy agar tidak ada. Kita akan menghapus dulu itu ya. Back to game. Asyik. Dan guys yang di sana mungkin enggak ada ya karena udah diubah ke game visible dulu tadi. You know. You're looking, man. Ada gak sih? Kalau gak ada, kita bakal ngambil glowstone. Masih ada, coy. I don't know, man. I'm so scared. Kita bakal langsung aja masuk ke rumah Nether 3. Ya.
karena aku selalu takut, kita bakal langsung aja ke rumah kita. Jangan sih, kita bakal ngeliat-ngeliat dulu. Dia tidak melihat kita. Hantunya menghilang, coy. You're not looking. You're not looking, man. I'm so scared. Kita menuju ke rumah kita dan aku sangat takut. Aku sangat takut. Itu doang, cuma ngambil kuarto doang. Emang mau apa lagi? Ya, yang kita butuhkan emang quartz sih. Pokoknya mungkin sekian untuk video kali ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe yang ada di sini. Duh, kawan saya tuh. Nah, di sebelah sana. Di sebelah sana, di sini sana. Jangan lupa subscribe, ada tulisan subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Dan jika kalian tidak suka, jangan lupa klik tombol subscribe. Peace, guys.